Halo guys, hari ini perjalanan menuju jurang mencari bonsai. Apakah ada ini? Mari kita cari-cari dulu ini. Belum nemu tanda-tanda ini guys. Oke, perjalanan hari ini kita berburu serut ya bro. Semoga hari ini kita dapat barang yang bagus. Masih belum ketemu guys. Ini lokasinya, lihat nih, ada jurang. Lokasi sangat sulit hari ini. Belum ada tanda-tanda ada bonsai. Perjalanan hari ini cukup ekstrim bro. Inilah perjuangan demi hobi. Ini ada ini. Satu ini masih kecil ini. Yang kecil-kecil ini jangan dulu dicari. Ini ada batangnya yang di bawah. Ini pohon apa namanya bro? Ini serut nih. Serut ya? Untuk mengetahui serut gimana bro? Ini daunnya kayak gini. Ya agak cepat ya ini daunnya ini. Agak mengkilap ya? Ya. Ini masih kecil ini. Kecil. Ini amplas nih guys. Ini selalu besar nih guys. Pus. Ini besar banget ini. Amplas nih ya. Amplas putih. Akarnya luar biasa bro. Coba naik dulu ke atas. Kayaknya udah ada yang dongkel lu ya. Ini bunyi ini guys. Bekas dongkelan itu. Udah dicari orang ini. Serut juga ini. Hasil dongkelan tadi siang. Serut sama lantana dan juga tanaman hias. Itu ada tanaman hiasnya. Ini dongkelan serut. Gayanya biasa aja, yang penting tumbuh dengan subur. Ini juga gayanya bagus sekali ini serut. Ini juga ada ini yang paling unik, yang saya paling suka gayanya. Juga bagus sekali ini, kalau tumbuh ini bagus ini. Ini habis dibersihkan tadi, habis dapat tanah-tanahnya dibersihkan dulu. Ini akarnya banyak juga ini. Juga ada ini bagus ini juga. Ini kalau tumbuh ini bagus ini guys. Cabangnya juga bagus ini. Alami ini, batangnya juga besar. Kita putar dulu nih, di sampingnya ini. Cukup banyak hasil buruan tadi siang. Ini lantananya juga bagus, ini lantana. Akarnya juga bagus ini.
juga bagus ini guys. Akarnya sedikit ini guys. Mudah-mudahan bisa tumbuh ini guys. Bentuknya bagus juga ini. Hasil buruan siang hari. Ini juga ada ini guys. Unik-unik bentuknya ini guys. Yang paling kecil ini saya suka juga ini. Sebelum ditanam dikasih bawang dulu biar cepat tumbuh akar ini. Gosok dulu ini batang-batang habis dipotong di bawah ini. Besok baru ditanam ini biar bagus. Diolesi bawang gini caranya guys. Gosok-gosok dulu. Bekas regajiannya ini dipotong lagi guys pakai pisau guys biar gak gini dia, biar gak busuk dia ntar ketika menanam. Ini contohnya nih guys, bekas-bekas regaji diisi bawang. Habis diiris dengan pisau, gosok gini guys, diamkan semalam aja, besok ditanam pakai pasir sungai biar mudah tumbuh dia. Gosok-gosok gini aja nih, perangsang akar ini guys, bawangnya ini guys. Ini contohnya begini guys, digosok-gosok aja ini biar bagus, biar cepat tumbuh akar nih guys. Seperti ini dia, diamkan semalam, jangan langsung ditanam, ntar bisa busuk akar-akarnya ini karena masih baru sekali dipotong. Kalau lahan tanahnya bebas juga ini guys, isi bawang boleh, akarnya tidak isi, ini cepat tumbuh ini guys, mudah sekali tumbuhnya ini guys. Gaya lantana bagus ini. Oke, terima kasih guys.